Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa khala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah illa aliyil azim. Summa amma ba. Alhamdulillah, syukur, teramat-amat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi satu kesempatan pada kita untuk kita mencari dan mencari untuk mencari keyakinan setiap peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai titipan kita untuk kita meneruskan untuk menjadi hamba yang soleh. Muslimin yang dirahmati Allah, bila kita membicarakan ataupun kita duduk dalam satu kelompok surau ataupun masjid, saya ada sedikit adab-adab yang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan. Moga-moga dijadikan sebagai intipati kita untuk menjadi hamba yang soleh. Adab ini kadang-kadang dia tak ada dalam hadis, tapi diperbincangkan oleh ulama. Dan adab juga, sebab apa yang tidak ada? Sebab itulah kata ilmu tasawuf tu tak ada pun. Dari mana ilmu tasawuf tu wujud? Tu baginda Nabi SAW itulah ilmunya. Baik, yang pertama, saya minta betul-betul sebelum kita nak berjemaah, pastikan lurus kita punya saf. Dah ada line dan sebagainya, kita duduk dalam line. Walaupun kita berjarak dan sebagainya, tetap perhati dulu kiri dan kanan. Ini hadis Nabi SAW. Kerana apa? Nabi kata Allah akan gelincirkan hati kita kalau kita tidak duduk dalam saf yang betul. Sebab itulah orang kita duduk heran pasal apa, dalam taman pun duduk ada duduk berkelahi lagi. Sebab soft, kita tak reti nak duduk dalam keadaan yang sama. Itu ya jawapannya. Boleh rujuk dalam Bahrul Mazi jilid yang ketiga, kedua. Masjid Ewa. Okey ya. Perhati dulu kiri dan kanan, bahu dan tumit kita sama dengan line tu. Dah pasal kita duduk berjarak, kalau kita duduk rapat lagilah. Yang kedua, lepas bagi salam, imam bagi salam, kita jangan sujud lama sangatlah. Sampai imam bagi salam dah, kita sujud tak bangkit lagi ni, maksudnya kita tak baca tahiyat lagi. Apa dia ni? Okey, adab tu. Ikut dia. Kalau laju sangat, makruh pada imam. Kita nak sembahyang, kalau kita nak tadabbur, kita nak ta'zim, kita nak takrim, kita nak apa pun dalam daripada tawadduk, khudu' dengan Allah. Malam ni kita sembahyang tu sujud sungguh-sungguh. Kalau kita sembahyang berjemaah, kita ikut suasana. Orang yang boleh ikut suasana ni, dia boleh masuk mana-mana. Tapi kalau dia kata, Tok Imam sujud bangkit awal, Tok Imam pun Subhanallah Rabbil A'la tiga juga. Tapi yang dia lama sangat pasal apa? Dia nak ambil hak sebelah, dia nak ambil 21 dan sebagainya. Dia terlari pada tu. Ada juga hak macam tu. Hak tu nak tergelincir tu. Kita kena faham, kita sembahyang berjemaah ni adalah sembahyang hati yang satu. Bukan boleh bawa seronok-seronok sendiri. Kedua, ketiga, bila yang boleh kita bangkit? Ketika lepas bagi salam. Imam Nawawi ada sebut, tunggulah sampai Allahumma anta salam, nak bangkit, bangkit. Jangan terus-terus bagi salam, tuah, tambah-tambah duduk saf pertama. Kalau nak balik awal, duduk saf belakang. Menyusahkan. Tak apalah kita berjarak. Cuba bayangkan kalau hak dua rapat-rapat, duduk soh pertama, soh penuh.
Habis-habis bagi salam, hak duduk soft pertama belakang imam ni, hak tu abang kek awal. Nampak canggung tak? Ada. Ada, tuan-tuan. Allahumma anta salam. Berubah atau bangkit. Dan cari part-part tertentu yang mana satu zikir-zikir yang berubah. Okey, nak bangkit waktu orang nak tasbih, takbir, tahmid tu kan? Angkit waktu tu. Okey, tak apa dah. Sebab pada saya minta lah suruh tolong baca ayat kursi juga. Habis ya, baca ayat kursi nak bangkit-bangkit. Ha, yang ni hak yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Waktu tu imam baca doa baru dia nak bangkit. Cukup kurang adab. Waktu orang nak baca doa baru dia nak tuah bangkit. Patutnya waktu baca doa tu tunggu sampai habis. Kalau nak bangkit, bangkit sebelum tu. Tapi kalau ada penyambungan yang dia tak tahu lepas-lepas tu, rupanya terus doa. Yang tu tak apa lagi. Bunyi-bunyi tu imam Allah. Yang tu tak apa. Duduk tengah-tengah baca doa. Tahu tengah baca doa. Pertengahan doa. Tahu dia nak bangkit. Okey. Faham lah. Ini adab. Sebab kita duduk dalam kelompok. Lailah kita duduk mayang seorang-seorang. Baik. Pesanan ini bukan nak cari salah orang, nak bagi elok supaya kita perbetul diri kita. Itu sebab Imam Syafi'i kata orang yang baik dalam jemaah ni, dia mai paling awal, dia balik paling lewat. Maksudnya apa dia? Dia duduk dalam soft pertama tu, dia mai awal lah tu, dia balik paling lewat. Ni tak, dah lah mai lewat, langkah orang mai masuk soft pertama, balik paling awal, dia langkah orang pula untuk balik awal. Faham lagi? Adab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hidup ni kalau orang beradab, insya-Allah orang sayang. Kalau tinggi mana pun ilmu, kalau adab tak ada, orang tak pandang kita. Ini dalam bab jemaah lah. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik. Kita sambung balik dalam perbincangan kita Bahrul Mazi. Dan apa yang saya tegur ni tidak ada kena mengena yang sudah meninggal atau yang sudah mati. Nah, ikut dia kata, oh tadi ikut tadi. Dah. Memang lama dah. Pasal saya nampak jemaah makin ramai dan sebagainya. Cuba jaga adab tu. Macam mana hak boleh selisih-selisih? Hadis sahih kata, antaranya adalah pasal duduk soft. Kalau main-main terus berdiri, orang tu penting diri. Kata Nabi SAW. Orang yang penting diri, dia kira sah, dia kira dia. Tengok dulu, kiri kanan, betul tak tumit, betul tak bahu, baru angkat takbiratul ihram. Tertibkan elok-elok. Kalau kita kelangkabut, tak mana pun, kata guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari, mari dia mengajak satu kitab. Ambil ayat mayang bagi sempurna, berjalan. Berjalan, bukan lari. Jalan. Kalau lari, makruh. Masuk dalam saf, sebab hadis. Masuk dalam saf, takat mana kita boleh dengan imam tu, tentulah kita sambung. Saat lagi, kalau mufarakah, tambah saja. Jangan duduk kelangkabut. Bila dia dah mula kelangkabut, semayang sekali lagi pun dia jadi kelangkabut. Bila mula sesuatu yang kelangkabut, habis sampai bagi salam pun sekali lagi dia kelangkabut. Kena relax, tenang. Semayang ni kena tenang. Bagaimana cara nak mengatasi dia? Mai awal. Habis, kita tunggu saja. Pahala orang yang menunggu solat, apa dia pahala dia? Seolah-olah dia sedang solat. Dia main pukul 6 main dah. Mewai-wai. Dia tok siap. Tak apa. Dia main-main-main tu. Dia tunggu untuk sembahyang. Kan hadis ada saya share dalam WhatsApp. Siapa yang tunggu solat untuk dia nak bersolat seterusnya saat lagi, dia main-wai. Seolah-olah dia sedang solat. Walaupun dia duduk tidur. Muslimin yang dirahmati Allah. Itu yang kata fadilat orang main-wai. Baik. Kita baca Bahrul Madhi, kita masuk dalam bab 200 masalah 232. Betul ya? Okey. Mawasah al-akh. Bab yang telah datang ia pada menyatakan berbantu-bantuan dengan saudara. PKP, SOP. Muslimin yang dirahmati Allah. Okay.
Kitab Baromazi yang telah dikarangkan wa qala musannif ini, musannif dia, pengarang dia adalah Idris Al-Marbawi yang diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, syarah dalam bahasa Arab Tufatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu, inilah kitab dia Bahrul Madhi. Moga-moga Allah mengampuni dosa syekh ini. Moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya. Moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya. Moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin-musliman umumnya. Yang tafa'u bihi ila darain. Moga-moga dimanfaatkan ilmu ini dunia dan akhirat. Baik. Ada satu perjuangan, satu pengorbanan, satu jasa yang amat besar, iaitu seorang ulama meninggalkan barang barang berharga kepada kita, iaitu kitab ilmunya. Maka layaklah kita memohon kepada Allah supaya diampunkan dosa dia. Sebab apa? Pengorbanan dan jasa dia kepada kita. Baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berbantu-bantuan, tolong-menolong dengan saudara hingga senang sama senang pada dunia. Senang sama senang. Dan berbantu-bantuan atas taatkan Allah itu disuruh oleh syarak dalam bab taat, bukan bantu dalam bab maksiat. Dan Nabi kita pun telah ada mempersaudarakan dan beri sama setia dan berbantu-bantuan antara sahabat-sahabat sama sahabat-sahabatnya, Ansar dan Muhajirin. Sebagai tersebut di dalam hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Itu peranan kita adalah bantu-membantu, ta'awun. Hadis yang berbunyi An-Anas qala lamma qadima Abdurrahman bin Auf al-Madinah akha an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'dir Rabi'. Ini cerita setelah berhijrah. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu an. Kita ambil pengajaran hadis ni. Katanya tatkala apabila datang saudara seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdurrahman bin Auf. Dia ni seorang businessman yang cukup pandai berniaga. Dia tinggal harta kekayaan dia di Mekah demi kerana nak berhijrah dengan Nabi. Dia mai ke Madinah, sekupang habuk tak bawa. Hijrah kerana Nabi. Tiba-tiba dia mai ke Madinah, nampak orang pandai berniaga. Tonton tengok nak. Akan negeri Madinah kerana berpindah hijrah ke sana. Bila sampai di sana dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya dan antara Sa'ad bin Rabi' bangsa Ansar. Dipanggil Ansar. Yang ni orang yang memberi tolong. Ansar ni maksudnya orang yang memberi tolong. Muhajirin, orang yang berhijrah. Dawatih 33 masalah. Persaudaraan antara sahabat Nabi pada masa awal-awal Islam dahulu, iaitu berakad, beraku-aku setia. Maksudnya bai'ah. Dan berbahagi-bahagi darah. Bukan bahagi darah. Ini dah. Bahagi susah senang. Ada juga tuan-tuan, hak yang saya duk dengar, buat telinga saya duk main cerita bai'ah ini, bai'ah yang ni. Tapi bila duk buat benda tak senonoh, jaga disko, tarik kereta, tak apa, takat tu sajalah. Faham dia bagi. Bai'ah macam tu, pertolongan macam tu, bolehkah kita duk tolong-menolong? Kan? Sekiranya seorang daripada antara dua yang beraku-akuan, bai'ah tadi, saudara dibunuh oleh orang, maka kawan setianya mengambil baya lam alib bilanya. Ha? Bela. Maksudnya dia bela balik hak yang kawan setia dari tadi. Memang ada dalam Islam, tapi hal yang mengikut syarak. Tapi kalau kat kawan tu kena bunuh pasal berkelahi keh tina keh dadah keh apa, tiba-tiba kita pun bangkit sama nak bela hak dia, kena ke tak? Okey. Dan beraku-akuan bertimpa-timpa pusaka
berterima pusaka. Seolah-olah macam terima pusaka tu, bahagi-bahagi pula harta. Maka semua kelakuan bersaudara yang tersebut itu semuanya sudah dinasahkan. Apa dia? Tak pakai dah. Kalau tidak, asal dulu pada zaman Nabi mula-mula Islam, antara Ansar dan Muhajirin memang sampai tahu tu, kawan mati hang kena bela. Okey, harta pusaka pun kena bagi. Harta hak kita pun kena bagi kat dia. Ya. Bini pun bagi. Ceraikan bini, cukup habis iddah, nikah pula dengan kau tu. Pernah dengar tak? Ya, sampai tahu tu, tapi telah dinasahkan. Jangan duk pakai pula. Nasah ni maksudnya telah dibuang. Nah, kata Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, adapun beraku-akuan saudara di dalam Islam dan sama-sama bersumpah setia menjalankan taat bagi Allah, bukan benda-benda mengarut, dan berbantu-bantuan pada agama, dalam hal agama, dan bertolong-tolong pada kebajikan dan takwa. Takwa ni iman. Dan mendirikan yang hak, semuanya ini adalah kekal, tiada dinasahkan. Ha, yang tu saja ada. Ha, yang bab bahagi harta tu tak ada. Hak bab darah tu tak ada. Habis dah. Ha, tapi dalam bab kesetiaan, tolong-menolong, ya, masih ada dan tidak dinasahkan. Okey lah. Boleh tengok dalam kitab, ditulis di tepi Qostalani, kitab pengarang. Nama kitab tu Fathul Bari. Kita kata Qostalani, di Mesir panggil Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tu duk heran tu, Asqalani dengan Qostalani, hak tu lah dalam penulisan Qostalani. Orang Arab Mesir, khuf dia tak kerti baca kho, dia baca a, maka jadilah Asqalani. Tak faham? Tak apa. Kan? Ada orang duk heran, yang mana satu, apa dia, Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Ibnu Hajar Al-Qostalani? Hak tu lah. Sebab lidah tu tulis yang sama, bunyi lain. Muslimin yang dirahmati Allah. Kata Anas bin Malik, sambung hadis tadi pula, faqala lahu halumma. Ha, bila saya baca tadi, saya dengar halumma ni, saya teringat ada satu lagu, halum halum wa sepa Haji Sa'ad. Tuan-tuan tahu tak halum tu apa dia maksud dia? Ha, kita tengok. Okay. Pernah dengar tak lagu apa dia? Pak Kusyadat lah. Halum. Halum tu ada lah bahasa Arab. Halum. Uqasimka mali nisfaini. Walim ra'atani fa'uttalliku ihdahuma. Tu dia sampai tahu tu. Fa idzan qadat iddatuha fasatazawwajha, nikah. Apakala telah dipersaudarakan oleh Nabi kita antara Abdurrahman dan Sa'ad itu, lalu berkata Sa'ad bagi saudara, bagi Abdurrahman bin Auf, mari ya Abdurrahman, halumma. Halum muhalum, mari oh mari. Itulah. Hak yang senyum tu tahu, hak yang tak senyum tu tak tahu. Cerita Pak Gusadar. Mari ya Abdurrahman, aku mau berbahagi-bahagi dengan kamu hartaku, setengah seorang. Eh, baru kenal yang ni. Demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, agama Islam, sanggup bagi. Kita hak kenal bertahun dah. Kita kenal lama dah. Adik-beradik lagi tu. Haram tak bagi. Nampak tak? Beza tu. Hak yang tak kenal main kot mana pun tak tahu. Abdul Rahman ni ditanamkan iman pada dia. Sedangkan dia bukan pernah pun jumpa Nabi. Macam mana? Masa perjanjian Aqabah. Dua kali perjanjian Aqabah. Yang Nabi sebelum berhijrah, Nabi dah hantar dah. Latih dah orang-orang yang menjadi kader-kader untuk berdakwah dan membawa Islam. Sebelum Nabi bawa, pi sendiri. Itu dia, hebat tak hebat pendakwah yang berbai'ah dengan Nabi pada perjanjian Aqabah. Nabi tak pi lagi, Nabi dah masih duduk di Mekah. Balik pi sana, yang tujuh orang tadi, ada kata sembilan orang, satu di antaranya adalah perempuan, dipanggil bai'ah Nisa, bai'ah kedua Aqabah tadi. Beriman habis orang Madinah. Hebat.
Antaranya ni, saat ni boleh bagi pula kata. Pasal apa? Yakin dan iman dia kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Berbahagi denganku, dengan kamu hartaku setengah seorang. Kalau dia ada 1,500,000 boleh kak? Abdul Rahman bin Auf. Boleh tak tu? Nak ajak makan nasi, bagi kat hang sebelah, aku sebelah pun payah. Tu yang tak mau makan setalam. Makan setalam lain ustaz, sampai 4 orang, dekat seorang dia. Ha, tu nampak sangat kata penting diri. Tang tu pun penting diri. Tapi kalau makan setalam 4 orang, dekat kat kut dia tolak kat kawan. Nampak tak kasih sayang? Dia tolak, pi tolak mai. Tapi kuku tu tolong potonglah nah. Nak ajak main makan dengan saya, kuku daripada rimau, saya apa tak mau. Dia kaut tu dia kuku. Sila duk tolak mai kat kita. Kan? Talam tu kecil lah, makan 4 orang. Kenyang. Pasal apa? Barakah. Barakah ni bila disentuh oleh tangan yang ramai, Nabi sebut dah dalam hadis Bukhari. Makanan yang disentuh oleh tangan yang banyak, dia akan barakah. Heran, benda sikit lah, tapi lebih. Ayat banyak ni, kongsi 4 orang, lega. Sebab apa? Sunnah. Ni tak, dia seorang lah. Bok. Penyih kat kawan. Dengan kawan tu duduk telah ayat liat seorang-seorang lah. Dia pun tak puas, kawan tu lagi tak puas. Siap dengan marah pun cukup. Dia minum sikit, dia bagi sikit. Itu tak habis lagi. Masing-masing puas pula dah. Puas dengan kasih sayang. Itulah rahmat dia. Kan? Muslimin yang dirahmati Allah. Bagi dua, ambil seorang separuh. Dan pula ada bagiku dua isteri. Ha, tu dia. Boleh aku beri kamu kahwin seorang mana-mana kamu suka. Jangan duk ambil yang muda dah. Dah ambil. Maka boleh aku talakkan salah satu daripada keduanya. Anak-anak mana? Wahai Abdul Rahman, wahai saudaraku se-Islam. Anak-anak mana isteri ku? Aku nak talakkan, cukup dah, kahwinlah, ambil lah. Tu dia bagus betul tu tuan-tuan. Kemudian apabila telah habis iddahnya, berkahwinlah engkau dengan dia. Okay lah. Hak ni nasah dah nah tuan-tuan lah. Jangan nak pergi buat kat kawan-kawan macam tu pula. Okay. Hai, bini banyak lagi kat kuzuk lah. Ni yang kenai. Nasah dah hukum tu. Yang lain ada lagi hukum tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. 234. Masalah. Beraku saudara sampai mau berbahagi-bahagi dua isteri antara dua sahabat Nabi, seperti di dalam masalah 233 itu, menunjukkan perakuan saudara antara keduanya itu cukup ikhlas. Ini nampak sampai hak isteri pun sanggup talak bagi, memang dia ikhlas betul. Hingga barang yang dikasih sehabis-habis kasih pun isteri ni tadi, orang di dunia mau berbahagia sama banyak. Sampai teratur pun, kalau aku bahagia, aku nak hang pun bahagia. Kalau aku ada, aku nak hang pun ada. Yang kita duk ada, kalau aku tak ada, hang pun mesti tak ada sama. Tak mau macam tu. Biar sama-sama ada. Muslimin yang dirahmati Allah. Ini nama dia ikhlas berkawan. Hingga barang yang dikasih, sehabis-habis kasih pun nak bagi. Pada ni. Dia dal mim alif ta lam ha. Betul eh? Diamatlah persaudaraan seperti ini kita dapati. Ha? Apa dia? Pen pun tak ada. Aku tidak nak tulis kak. Di manalah. Okay. Rapat sangat. Peta dengan nun kitab ni. Ini kitab Jawi lah. Baik. Kata Anas lagi. Sambung pada hadis ni. Faqala. Nak berbaris tak? Bagi kat tuan-tuan. Faqala. Barakallahu lak. Fi ahlik wa malak.
apakala didengar oleh Abdul Rahman bin Auf akan kata saudaranya, saudara setianya, demikian itu lalu disahutnya, kiranya diberkatkan Allah Ta'ala bagimu, pada ahlimu dan hartamu. Ayat ni tolong hafal ya. Kalau orang bagi kat kita ataupun orang semawa kat kita, kata macam tu, barakallahu fik, paling kurang, moga Allah memberkati kamu. Okey, pernah dengar tak? Pernah kan? Okey, baik. Wa malak, harta-harta kamu. Wa ahlak, so, apa dia, keluarga-keluarga kamu. Tidak aku berhajat pada yang ada padamu itu. Tu dia, nasib baik dia kata macam tu. Aku tak berhajat semua tu. Tapi kalau orang ikhlas, dia nak bagi juga, ambil lah. Kalau hak yang tak apa nak ikhlas, ambil lah apa yang aku nak cerai pun, aku tak berhajat. Nasib baik. Ha, tu tak ikhlas lagi tu. Tidak aku berhajat, kata Abdul Rahman kepada Sa'ad, dan biarkan aku mencari rezeki dengan berniaga, yakni berjual beli di pasar Madinah. Sungguh, dia ambil modal sikit lah, dia meniaga, dia pula jadi orang paling kaya di Madinah pula. Okay dah, harap-harap dalam itulah, kita harap sangatlah orang Islam Melayu kita yang pandai meniaga. Patutnya kita support dia, bukan pelingkup dia. Semoga semangat Abdul Rahman bin Auf ini dijadikan pedoman oleh orang Islam kita. Faham tak? Baik, terus. 235 masalah. Sahabat Nabi yang berniaga. Sebagai cerita Anas, iaitu kata Abdul Rahman kepada saudara setianya, dulu ni ala suq, fadullu wa ala suq, tunjuk oleh kamu akan aku atas pasar supaya aku mencari nafkah dengan jual beli. Maka kata saudara setianya, ada pasar Bani Qunayqah di mana tempat jual beli yang besar. Maka ditunjuk akan dia oleh mereka itu atas pasarnya. Dia tak minta orang, dia tanya di mana pasar saja. Dan turunlah tiap-tiap hari Abdul Rahman berjual beli dengan mendapat laba. Laba ni keuntungan. Di dalam itu ia pun berkahwin dengan seorang daripada perempuan Ansar. Okey, baik. Ha, nak cerita tapi kita cerita ni dululah. Dia kahwin dengan siapa pun ada cerita dan ada pengajaran. Tapi kita tak ni lah, kita tak masuk macam itulah. Kata Anas lagi, fama raja'a yawma idzin illa wa ma'ahu syai'un min ukhitin wa samnin hadis tafdalah. Maka tiada kembali Abdul Rahman pada hari itu daripada berniaganya, melainkan adalah sertanya sesuatu yang dibawanya ke rumah. Maksudnya dia balik pada berniaga, ada benda yang dia balik daripada keju dan minyak sapi yang sungguhnya telah dapat untung ia akan dia daripada perniagaannya. Dia balik. Ada orang pergi meniaga tak balik apa, tapi dia pergi, dia meniaga, mesti dia balik. Okay. Kata Anas lagi, fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalik wa alaihi wadarun min sufrah faqala Mahyam, qala tazawwajtu imra'atan minal ansar. Ha. Maka melihat akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan. Kemudian daripada itu dan atas tubuhnya calit warna kuning kemegahan. Maka warna kuning kemuka itu kebegahan, kemegahan kemuka itu ditegah oleh syarak kita. Jangan duk calit muka pula. Sokong hijau kuning pun jangan duk calit muka. Brazil tak Brazil. Abang siap-siap lah. Tuan duk calit muka-muka. Tuan duk berada macam tu. Ditegah oleh syarak. Tambah-tambah bertanding lagi. Lagi tak boleh. Mana punya ni. Jangan duk calit muka dengan sesuatu. Okay dah.
Bila dilihat Nabi SAW akan yang demikian itu, lalu ditegurnya, sabdanya, apakalah hal kamu ini, ya Abdul Rahman? Bercalik kuning pula. Tidakkah engkau ketahui haram bagi laki-laki? Jawab Abdul Rahman, hamba telah berkahwin dengan satu perempuan Ansar semalam. Rupanya, orang Madinah, mau kalau kahwin, dia tanda. Kita tanda apa? Tak apalah tanda sini. Yang pi sampai ke kaki tu apa cerita? Hak laki tang ni lah, perempuan tang ni. Tak apalah kan? Okay. Maka kuning itu ini dapat calik daripadanya. Pasal dia menikah tu yang kena calik dengan kuning tu. Nak bak tak ni, ni laki orang dah nak. Adat orang Mesir, kata guru kami, Syekh Nuruddin Al-Banjari. Adat orang Mesir, baru ni kami duduk bincang bak cincin dia sebagainya. Kita orang Melayu hilang cincin perkahwinan ni, tak apa lagi. Betul tak? Masing-masing masa dalam tu, sarung cincin, ubah cincin, tukar cincin ke, cincin hak belah perempuan bagi kan ni, belilah hak masing-masing kan. Kalau hilang, tak ralat sangat. Tapi bagi orang Arab, orang Arab, cincin perkahwinan kalau hilang, cukup masalah besar. Seolah-olah menceraikan isteri ni. Pasal apa? Bagi mereka, pakai cincin orang yang dah kahwin ni, wajib pakai. Bila orang nampak pakai cincin tu, dia ni dah berpunya. Ya, ada juga dalam masyarakat kita. Bila anak dara pakai cincin ni, apa maksud dia? Dah bertunang. Tu pasal apa? Budak darjah 5 pun bagi dah. Tunang awal. Oh, okay, 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 okay. Okay, yang tu adat. Bila orang kata apa dah? Cincin di jari siapa yang punya, ada kan pantun dia kan. Bila kita tengok tu, maksudnya kita tak boleh kacau dah. Haram cross line engage. Tidak, orang yang dah bertunang kita tak boleh dah cross line. Bila nampak jari tu, tak sedar kata apa lah. Tak payah duk pergi merisik dah ha. Merisik, meminang, kahwin. Tu, yang orang Melayu buat sebenarnya semua dah ikut tata cara Islam dah. Cuma tak ada hadis ya. Pasal apa pergi masjid? Nak tengok ada tuan, tak ada tuan lagi. Balik kapok dah lagi, dia panggil tasdik. Kalau dah tengok jari dah ada, tak payah pergi masjid dah. Dah tahu kata ada orang. Itu kalau perempuan, kalau lelaki, mungkin pakai cincin. Tapi hari ni pun dia pakai semua, jari semua dia pakai. Weh, bini 5 kot. Allahuakbar lah kan. Baik. Kalau adat orang Ansar, dia calik kuning. Sampai Nabi tegur. Pasal apa? Pasal oh, rupa-rupanya kawan kita dah menikah, sahabat Nabi SAW. Hamba telah berkahwin dengan satu perempuan Ansar semalam. Maka kuning ini dapat calik daripadanya. Pasal hasil daripada perkahwinan tadi. Adat orang Madinah Ansar macam tu. Tidak hamba ambil akan dia dengan ikhtiar hamba. Bahkan dapat daripada perempuan. Bukan saja-saja duk pi calik, dah depa mai bagi. Takkan kita nak tolak kot. Okay, sebab tu adat. Macam kita pergi tempat orang, oh orang nak buat macam ni. Selagi mana dia tidak berlanggar pada adat, ikut je lah. Tiba-tiba dia ajak makan tuak. Apa dah? Hari gawai. Yang kita pun, ha, tak apa, tak apa. Lailah menonong. Tu haram balik pula. Muslimin dan dirahmati Allah. Terus. Qala fama asdaqtaha. Qala nawatun. Qala Humaidun au qala waznun nawatin min zahab. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, maka apa isi kahwinnya engkau bawakan dia? Apa dah yang hang bawa untuk bawa pi kahwin tadi? Katanya 5 dirham mas kahwin. Kata Humaid atau berkata ia, setimbang 5 dirham daripada emas. Bila didengar oleh Nabi akan kata demikian itu, maka ia pun bersabda, faqala. Nabi kata apa? Au lim walau bisyah. Maka sabdanya, hendaklah buat khandu. Buat apa ni? Kenduri ya? Roh kawaw ni. Saya nak baca kenduri dah tadi. Kendowi ke? Kenduri kahwin, jikalau seekor kibas sekalipun. Nah, kalau kahwin, buatlah kenduri. Memang Nabi suruh. Nama dia walimatul urus.
Kerana syukur akan nikmat Allah. Kita buat kerana kita bersyukur. Bila kita kata syukur ni, maksudnya kenduri tadi memadai saja. Kenduri syukur, kenduri kesyukuran. Kenduri mengatakan aku dah kahwin, syukur kepada Allah, ini nikmat, ini jodohku, ini perkahwinanku, syukur pada Allah. Tapi buat macam orang kufur ya. Apa dia kufur? Berhutang sampai habis modal dan sebagainya. Adakah itu kenduri kerana kesyukuran? Tak, itu kenduri bermegah-megahan. Betul? Dan menyukakan hati sanak saudaramu. Nak pergi seronok adik-beradik main berjumpa. Oh. Di sinilah kalau kita tengok tadi, banyak pengajaran yang kita dapat, iaitu tentang kahwin. Kahwin bukan orang bagi, dia sendiri cari. Yang kedua pula, apa dia yang dia bawa? Darham tadi. Maksudnya ada juga mas kahwin. Bagi ada isi. Bagi ada isi, jangan kosong. Ada orang mas kahwin sebuah Al-Quran. Apa maksud sebuah Al-Quran? Saya sehelai sejadah mas kahwin, sehelai sejadah. Apa maksud sehelai sejadah tu? Tu tak ada isi. Bawa sejadah bagi. Tu tak ada isi. Sayyidina Ali karamallahu wajah kahwin dengan Fatimah. Dia kata dia tak ni ya, dia nak baca Quran ya. Khatam Quran. Lepas tu bacanya, baca tiga kali khulullahu ahad, maka itu mas kahwin dia. Nabi kata tak boleh, hang kena ada isi juga. Walaupun sebentuk cincin daripada besi, bagi ada isi. Okey. Pasal ada pemasalahan-pemasalahan ni. Ada mas kahwin dia sehelai sejadah. Mas kahwin dia sebuah Al-Quran. Kena tanya lah apa maksud dia. Adakah bawa Quran sebagai mahar? Tu je. Tapi hak tu pun nampak juga isi dia. Itulah Quran tu. Tapi apa maksud dia? Ada lah, tersirat lah. Tolong ambil faham. Sekali lagi saya nak beritahu. Sehelai sejadah. Apa maksud sehelai sejadah? Beli RM30 hak mahal lah. Beli hak RM15 muhak murah. Beli hak yang kena terbang tu. Ada gambar kan? Tak, kena kipas angin terbang. Dulu ada lah. Lah mana, tak ada dah kot. Okey, baik. Apa maksud dia? Memang tu ada isi. Tapi apa maksud dia? Tuan-tuan tahu maksud dia? Sebuah Quran. Hang kena ajak bini hang sampai habis khatam Quran. Nampak macam mudah kan? Sehelai sejadah. Apa maksud sehelai sejadah? Hang kena ajak isteri hang sembahyang 5 waktu. Duk cari imamku. Hayang kau ni nak cari makmumku. Menikah haram, tak mayang jemaah pun. Tu maksud dia walaupun ni. Ya, saya mengaku. Mas kahwin saya dengan isteri saya sehelai sejadah dan sebuah Al-Quran. Saya tanya Pak Arwah, Pak Mentua saya, apa maksud dia ya? Maksud dia hang kena mengajak dia sampai habis Quran. Lah, ya, sampai dia boleh mengajak. Ajak dia bab hukum hakam sembahyang. Mau kalau tak ajak, hang tanggung mahar tu hang hutang. Nampak mudah kan? Jangan dah buat main. Oh, nampak murah sikit. Beli sejadah dah. Cui. Mau kalau tak mampu, jangan. Mas kahwin sebuah BMW. Lega sikit lah. Beli ni. Tapi kalau hutang tak habis bayar, tanggunglah dengan bil, tanggung dengan mahar. Ya, nampak mudah. Macam sebuah Quran tu muslimin yang dirahmati Allah. Tanya apa dia maksud Quran tu tadi, apa maksud sejadah tu tadi. Muslimin yang dirahmati Allah. Habis. Ada lagi kah nak masuk dah apa? Empat puluh lima kah? Hak tadi pun saya azan lewat. Saya ikut Indon. 832. No, di sini 845. Ni negeri mana macam ni? Sabitlah azan lewat pada orang. Ni kalau puasa ni boleh makruh saja buka puasa lewat. Muslimin rahmati Allah. Okey, baik. Bab majaa fi ghibah. Pula dah. Bab yang telah datang ia padahal mengumpat. Boleh dah mengumpat?
Ketahuilah kiranya ya saudaraku, mengumpat itu dapat kita tahu pengenalannya dengan khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai di dalam hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qila ya Rasulullah mal ghibah qala dzakaraka akhaka bima yaqra. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur namanya Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya, saya baca saja. Saya nak bagi alert supaya nak tahu minggu depan kita nak mengaji apa. Telah ditanya oleh orang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hakikat umpat itu bagaimana. Maka kata orang, ya Rasulullah, apa itu umpatan? Apa itu mengumpat? Apa itu membawang? Dan bagaimana kita tahu sebenar-benar nama mengumpat tu? Yang mana yang dikatakan sebagai mengumpat? Jawab Nabi SAW, umpat itu ialah sebutan perkataan kata-kata engkau akan saudara engkau dengan apa yang dibencinya di belakang matanya. Walaupun betul, benda tu betul, tapi dia tak suka dengar. Yang dia pula dah tahu, kata tak suka, duk buat apa-apa. Oh, sekian, terima kasih juga lah. Kan? Dia buat, tapi orang kata dia tak suka. Itulah mengumpat. Kalau dia kata tak betul dan dia tak suka, tu fitnah. Dia tak buat pun dan dia tak suka sebab dia tak buat pun. Tu fitnah. Direka-reka. Hak betul itu, hak betul dan dia tak suka, tu mengumpat. Ha. Boleh ikut tekak tu nak? Dia macam cerita jugalah. Dia abang lu hak cerita ada depan tu. Hero nak kena tumbuk. Kan? Minggu depan hero nak kena tumbuk. Tu yang tunggu awal sampai mayang maghrib bedak. Pasal apa nak tahu kata minggu ni hero nak kena tumbuk. Ha, minggu depan kita nak tahu apa dia ribah, apa dia mengumpat. Mengikut syarak, mengikut Islam, apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ambil-ambil tahulah. Ambil-ambil tahu. Okey, takat tu saya tuan-tuan minta apa, minta maaf kalau terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan yang berlaku adalah daripada kelemahan diri saya. Saya minta apa, minta maaf tuan-tuan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rizukuna mutaba'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.